tempat pemakaman umum TPU Buyut Depok atau yang dikenal Kabuyutan Syekh Adipati Ewang Gasona menjadi perbincangan masyarakat. Pasalnya, TPU yang berdiri sejak 400 tahun silam di Blok Ciburui RT 4 RW 1 merupakan petilasan dan tempat dikebumikannya Buyut Depok, tokoh penyebar agama Islam dari Kerajaan Mataram tersebut mengalami fenomena alam yang saat ini tengah viral di media sosial. Kejadian tersebut ditemukan peziarah ketika Kodarohan tiap malam Jumat dan pagi saat tabur bunga yang menemukan sebatang pohon pisang jenis muli tumbuh di atas pohon dangder setinggi 45 meter. Di atas, jadi mungkin pohon pisang tersebut ikut tumbuh dan tidak tahu numbuh pohon pisang itu yang nanam atau yang jelas itu adalah kondisi alam menumbuh sendiri, tidak ada yang numbuh atau tidak yang memindahkan pohon pisang tersebut. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Spendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.